Harga beras di Kabupaten Madiun terus merangkak naik, baik untuk jenis premium maupun medium. Kondisi itu ditengarai karena tingginya harga gabah kering yang mencapai Rp9.000 per kilogram. Pedagang beras di kios Desa Pagutan Geger Kabupaten Madiun harus putar otak untuk menjual dagangannya. Menyusul terus naiknya harga beras medium dan premium sejak tahun lalu. Per 1 Februari, harga beras medium naik di rentang Rp800 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Sementara harga beras premium mengalami kenaikan harga Rp1.400 per kilogram. Beras lokal penggilingan juga mengalami kenaikan harga. Dari sebelumnya Rp13.000 per kilogram naik menjadi Rp14.000. Alan Fernanda Yusuf, salah seorang pedagang beras, mengaku mengurangi jumlah kulaan beras hingga 50%. Dia mengantisipasi dagangan tidak laku karena kenaikan harga beras lokal, medium maupun premium. Per hari ini tanggal 1 bulan Februari tahun 2024 mengalami kenaikan nggih. Yang pertama dari beras medium terlebih dahulu kenaikannya rata-rata di minim Rp800 sampai 1000 sekian rupiah. Terus untuk yang beras premium itu dari sekitar kenaikannya dari harga 68-69 itu terdapat beras premium sekarang menjadi 75 bahkan sampai 76. Untuk yang 5 kilo di beras Sania saya jual di sekitar 75 sampai 76. Terus yang paling terendah ini untuk Bulog, beras Bulog itu sekitar di 72-71 lah. Untuk beras saat ini kelihatannya nggak mempengaruhi Mbak, kemarin karena ya karena kondisi juga panen yang kurang merata, jadinya nggak barengan ya. Jadi bisa menjadi salah satu untuk apa kenaikan gabah. Terus habis itu dari cuaca juga yang kemarin dampak dari El Nino juga itu juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan gagal panen atau mungkin dari segi panen. Wiwi Damayanti, penjual nasi pecel, mengeluhkan kenaikan harga beras dalam kurun 4 bulan terakhir sebab omsetnya turun drastis. Kedati demikian, dia belum berani menaikkan harga jual nasi pecel dengan alasan tidak ingin kehilangan pelanggan. Berasnya naik ini. Belinya banyak apa gimana? Itu mempengaruhi penjualan nggak, Bu? Ya pengaruh, tapi nggak saya naik. Kenapa, Bu? Belum berani. Ini dijual berapa, Bu? Satu piring 6.000, sama teh 8.000. Mungkin besok mulai. Ini untuk jual nasi gitu. Karena mahalnya harga beras medium dan premium, warga cenderung beralih membeli beras subsidi dari Bulog. Sebab harganya lebih murah, yakni Rp10.900 per kilogram sesuai harga eceran tertinggi.